Halo, assalamualaikum. Halo Tani. Ini kita update melon sweet net yang ada di Lamongan, karena yang di Surabaya kita belum sempat ke sana karena menjelang panen juga. Untuk yang jenis fusi dan golden juga sweet net, ini kita update jenis sweet net juga yang ada di Lamongan, yang greenhouse bambu. Ini 4 hari atau 5 hari setelah polinasi atau kawin kita cek. Waktu kemarin 2 hari kita cek masih kecil, masih belum dipastikan. Kalau ini sudah dipastikan jadi buah. Ini umur kalau segini sekitar 4 atau 5 hari setelah polinasi, ini sudah positif jadi. Nah, ini ada lagi di atas, tinggal kita setting berapa buah. Oh, ini ada lagi di bawah. Nah, 1, 2, coba ini kita buahkan 2, yang atas kita ambil. Kita bawa gunting, kita pakai tangan aja. Sekalian kalau semisal ini sudah pasti 2 buah yang akan kita besarkan, berarti yang atas ini kita rempel sekalian sampai atas. Ini kemarin sudah kita rempel. Jadi perempelan sejak dini itu akan membantu percepatan pembesaran buah, karena nutrisinya nanti akan fokus masuk ke buahnya. Jadi nah, semisal ini rempel. Ini kalau setinggi ini sudah 25 sampai 30 daun sudah terpenuhi, maka pucuk cabangnya atau pucuk, nah ini sudah kita bisa pruning. Kita ambil. Kalau ini tidak kita ambil, nanti nutrisi akan masuk ke daun terus, jadi untuk fokus ke buahnya akan berkurang. Kita ambil aja. Jadi standarnya kita pakai 25 sampai 30 daun yang sehat. Nah, ini ada beberapa yang overdosis insect karena musimnya kutu kebul yang luar biasa. Nah ini juga ada 2. Ini 1, 2, atasnya kita pruning. Jadi perawatan umur-umur sekian, kisaran 25 sampai 30-an lah kira-kira. Fokus untuk pekerjaan adalah kita seleksi juga bisa, sambil biasanya kita cari beberapa tanaman yang belum terpolinasi. Biasanya ada tanaman yang gagal polinasi atau waktu itu pertumbuhannya lambat sehingga polinasinya agak molor. Nah, misal ini berarti kemarin tanamannya agak lambat tumbuh. Ini sudah jadi. Ini 2-3 hari setelah polinasi. Ini juga 3-4 hari. Ini mana 1, 2, 3, 4, jadi semua. Cuman kita lihat postur tanamannya nanti mau dibuahkan berapa. Kalau semisal ini daunnya lebar dan bagus, kalau mau dicoba 2 juga bisa, sampai atas bagus. Cuman kalau mau memastikan 1 buah saja untuk pemula-pemula itu sudah cukup untuk belajar, sambil nanti dipelajari ketika mampu untuk dibuahkan 2,
mana karakter tanaman yang bisa dibuahkan dua, itu bisa dipelajari sambil jalan. Ini sudah bisa kita ambil biar fokus nutrisinya ke buah. Ini masih kecil. Untuk jenis sweet net, memang karakter buahnya tidak cukup besar seperti golden atau intanon, tapi dia menang di kemanisan. Jadi untuk mendapatkan kemanisan 14-15 itu tidak terlalu susah. Mau hujan nih. Ini sudah mulai masuk musim hujan. Nah, sampai hari ini di sini belum masuk sama sekali fungisida. Jadi di sini ada 3 jenis yang umur 40 pun belum masuk fungisida. Karena desain grasses-nya yang lumayan tinggi, volume udaranya juga banyak, itu pengaruh terhadap penyebaran jamur. Kalau greenhouse-nya pendek, kemudian ruang udaranya berkurang atau sedikit, itu yang rawan jamur. Sampai hari ini belum masukin fungisida sama sekali. Ini yang jenis sweet net, karena di sini ada beberapa jenis. Ada 1-2 tanaman yang beberapa waktu lalu terinfeksi kemini. Nah, ini kita cek yang Adinda. Adinda ini karakternya agak susah dalam pembuahannya. Polinasinya sering gagal. Ini apa kegemukan? Kita baru pelajari karena ini baru pertama kita tanam jenis Adinda. Agak lambat. Tanamannya cukup subur. Jadi terlalu subur waktu fase pembungaan atau polinasi, itu juga pengaruh ke polinasi. Jadi seringkali polinasi gagal itu karena tanamannya terlalu subur. Karena ini satu greenhouse ada beberapa jenis tanaman, irigasinya satu jalur sehingga nutrisinya kita samakan. Itu yang harusnya tidak boleh, karena kebutuhan tiap tanaman itu nutrisinya beda-beda. Ada yang rakus terhadap nutrisi, ada yang slow-slow saja sudah jadi. Nah, ini jenis Fujisawa. Ini kebetulan ada Fujisawa ini juga sudah jadi. Ini melon yang cukup mahal, ribet untuk perawatannya, rawan sekali terhadap virus gemini. Nah, ini kita spray khusus yang Fujisawa. Untuk yang sweet net sini tidak kita spray, tapi yang Fujisawa kita spray karena dia cukup rentan terhadap virus gemini. Jadi satu kutu kebul saja sudah mampu untuk membuat tanaman itu terinfeksi dan tidak mau tumbuh di tunas utamanya. Nah, misal ini karena virus gemini, coba kita biarkan, nanti barangkali masih mau tumbuh lagi. Coba kita kasih beberapa treatment, karena ini kita coba kemarin. Nah, ini juga bekas terkena macet beberapa waktu.
ini jenis Fuji Sawa. Nah, ini Ardinda. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.